Halo guys, balik lagi di channel gue bareng aku Maximilian John. Dan di video kali ini aku lagi mau sharing behind the scene pemotretan bareng sama Marjeni, dimana Marjeni lagi mau photoshoot untuk ulang tahunnya dia yang ke-32. Dan di pemotretan kali ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, kita juga dibantu oleh Florencia Fanny sebagai makeup artist. Jadi setiap kali mau pemotretan kita akan selalu ada sesi makeup kan. Dan dekornya kita dibantu oleh Kona Decoration, dimana memang kita bikin dekornya cukup heboh gitu. Ada juga aksesoris bareng sama Lesiel, kita disupport sama Lesiel untuk aksesorisnya. Dan settingnya kira-kira seperti ini guys, dimana kita mau bikin margin-nya itu berdiri di antara kertas-kertas yang berwarna gold. Kertasnya semuanya gold, dirampel-rampel gitu. Dan aku secara teknis aku pakai dua lighting. Yang pertama aku pakai amaran continuous light untuk langsung lighting ke mukanya. Yang kedua aku pakai flash hanya untuk menerangi sisi lain selain mukanya itu. Jadi hasilnya seperti ini guys. Setelah pemotretan yang pertama tadi, langsung kita bongkar dan langsung kita buang settingnya. Ya, memang agak ekstrim ya kali ini ya, karena ya soalnya kita juga nggak bisa nyimpenin setting segede itu sih guys. Jadi setelah disetting, langsung kita buang, langsung kita ringkes dengan kita ganti ke look yang kedua. Look yang kedua kali ini akan lebih simple, akan lebih minimalis dengan background polos putih, rencananya seperti itu. Dan dia pakai semacam bodysuit sama jas sama boots yang agak tinggi. Dan hasilnya akan seperti ini guys. So itu tadi semua sebuah behind the scene yang cukup singkat. Semoga teman-teman bisa mempelajari sesuatu dari sini. Dan seperti biasanya, happy shooting everyone.